Bos, kita udah lama nih gak ada kerjaan. Kan saya punya anak bini yang perlu makan, yang perlu biaya ini biaya itu. Bos kan sebagai ketua kreman di sini, kasih dong kerjaan buat kita. Apa dong, kasih ide dong, begitu. Pet, cengeng jadi preman. Gue gak sebanyak ngajian bolak balik. Begitu ada yang lewat, ya, lu palak langsung. Wah, lu harus kudu galak. Jadi, setiap ada orang yang melintasi jalan ini, ya, yeah, langsung saya palak. Palak. Saya pintain duit. Kalau nggak dikasih, ya, yeah, kalau nggak dikasih, ingat omongan gue. Lu kasih pelajaran. Gue paham. Paham. Mantap. Laksanakan. Siap. Setiap yang lewat sini, gua palak. Permisi, Bang. Permisi, permisi. Emangnya tukang kredit? Permisi aja nggak boleh. Boleh lewat sini, boleh lewat sini. Cuman ada syaratnya. Apa nggak pakai syarat, Pak? Harus pakai syarat. Ada syaratnya. Yang lewat sini harus ngasih duit. Nggak ada duit. Nggak ada duit? Nggak ada. Orang nggak punya bank, suami aja udah. Udah. Bilang. Bilang. Ampun, Bang. Ampun, ampun. Lewat sini nggak punya duit. Tunggu dulu. Iya, Bang. Lu lewat sini harus ada syaratnya, kasih duit ke gua. Gak ada, Bang. Punya duit gak? Ada. Hari gini gak punya duit. Hari gini gak punya duit. Lu gua kudu kasih pelajaran. Bang. Duduk. Diam-diam lu berdua. Gua kudu lu kasih pelajaran lu. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Sore. Anak soleh. Siap. Kalau sekarang adik-adik kudu pada rajin belajar. Belajar. Ada teman kalian yang baru. Eh, Caplak, teman kalian yang baru lu gila. Aduh, bikin pusing gue. Maksud gue bukan kasih pelajaran kayak begini. Kalau enggak ada duitnya begitu. Apa jadi kasih pelajaran? Ya.